Kisah Atlantis berasal dari dialog Sokrates, Timaios, dan Critias yang ditulis oleh Plato pada sekitar 360 sebelum Masehi. Dalam dialog tersebut, Plato menjelaskan bahwa Solon, salah satu dari 7 orang bijak, seorang penyair Athena dan penata hukum yang terkenal, pernah ke Mesir, di mana para pendeta bercerita tentang kisah Atlantis yang ditulis pada sebuah tugu di dalam kuil mereka. Atlantis dikatakan sebagai sebuah kisah nyata yang hancur dalam sehari semalam, 9.000 tahun sebelum Solon atau sekitar 11.600 tahun lalu. Sejak tulisan pertama kisah Atlantis yang ditulis oleh filsuf Yunani Plato lebih dari 2.300 tahun lalu, terus terjadi perdebatan serius. Apakah Atlantis pernah benar-benar ada atau tidak? Keberadaan Atlantis didukung oleh fakta yang dijelaskan dengan sangat terperinci oleh Plato. Selain itu, berbagai kondisi, peristiwa, dan barang yang tidak diketahui oleh Plato juga dijelaskan dengan kata-kata yang rinci dan panjang. Plato sendiri menegaskan bahwa itu adalah kisah nyata. Ada banyak lokasi yang diusulkan sebagai lokasi Atlantis. Salah satunya ada di Sundalandia atau Indonesia. Gagasan pertama tentang hubungan antara Atlantis dan Indonesia berasal dari seorang teosofis terkemuka, C.W. Leadbeater, dan Letnan Gubernur Inggris di Jawa, Thomas Stamford Raffles, pada abad ke-19. Salah satu peneliti pertama Atlantis di sana, pada pertengahan tahun 1990, adalah seorang polimeth Amerika, William Lauritzen. Konsep Atlantis Sundalandia telah diberi dorongan besar oleh penerbitan buku almarhum profesor dari Brazil, Arysio Nunes dos Santos. Atlantis, benua yang hilang akhirnya ditemukan pada tahun 2005. Pengenangan prasejarah wilayah Sundalandia telah tercakup secara ekstensif oleh seorang dokter anak dan ahli genetika, Stephen Oppenheimer, pada tahun 1998. Hipotesis Atlantologi Sundalandia juga telah disinggung oleh penelitian dari seorang ahli geologi dan geofisika, Robert M. Schoch, bersama-sama dengan Robert Aquinas McNally pada tahun 2003. Contoh menarik lainnya tentang lokasi Atlantis ini adalah dari seorang ahli biologi molekuler, Sunil Prasanan, yang telah berkontribusi pada sejumlah forum internet yang berkaitan dengan Atlantis. Zia Abbas dalam bukunya Atlantis, The Vinyl Solution, pada tahun 2002 mengklaim telah membuktikan bahwa Atlantisnya Plato dapat ditemukan di landas kontinen di Laut Tiongkok Selatan yang dikenal dengan Sundalandia. Pada tahun 2011, Ahmad Samanto menerbitkan buku Peradaban Atlantis Nusantara yang mengaitkan Atlantis dengan peradaban-peradaban di Nusantara. Pada tahun 2013, Danny Hilman Natawidjaja dalam bukunya Plato Tidak Bohong, Atlantis Ada di Indonesia, menyatakan bahwa piramida Gunung Padang di Provinsi Jawa Barat rupanya telah menjadi bentuk piramida sekitar 13.000 tahun lalu, sebuah adopsi bahwa Atlantis ada di Indonesia. Graham Hancock mengusulkan asal-usul berbagai karya arsitektural dan artistik di Sundalandia dalam masa sebelum bencana dahsyat sebagai lokasi Atlantis yang sebenarnya, dalam bukunya Magicians of the Gods yang diterbitkan pada tahun 2015. Dukungan lebih lanjut tentang Atlantis di Indonesia adalah dengan diterbitkannya sebuah buku, Atlantis, Kota yang Hilang Ada di Laut Jawa, oleh Dhani Irwanto pada bulan April 2015. Ia berusaha mengidentifikasi ciri-ciri kota yang hilang dengan rincian di dalam naskah Plato dengan sebuah lokasi di Laut Jawa di lepas pantai Pulau Kalimantan. Secara keseluruhan, Dhani Irwanto telah mengumpulkan 60 bukti yang konvergen untuk menyimpulkan bahwa Atlantis adalah sesuai dengan ciri-ciri Sundalandia, serta ibu kotanya kemungkinan besar terletak di Laut Jawa. Lokasinya di samudra yang jauh. Apa yang kita sebut sekarang dengan nama Samudra Atlantik tidak sama dengan dahulu. Herodotus, Aristoteles, Plato, Strabon, dan beberapa penulis kuno lainnya yang sangat spesifik menyebutkan bahwa Samudra Atlantik adalah keseluruhan samudra yang mengelilingi bumi dan saling menyambung, yang sekarang kita sengaja membaginya menjadi Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Ungkapan bahwa pada titik yang jauh di Samudra Atlantik menyiratkan bahwa Atlantis berada jauh di samudra yang kita kenal sekarang dengan Samudra Hindia bagian timur atau Samudra Pasifik. Sesuai geografi Asia Tenggara. Permukaan laut pada masa Atlantis, sekitar 11.600 tahun yang lalu, adalah sekitar 60 meter di bawah permukaan laut sekarang. Ungkapan Plato bahwa Atlantis adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain, dan dari sana dapat mencapai ke benua di seberangnya yang meliputi samudra yang sebenarnya, dengan tepat menuju ke Sundalandia. Bepergian dari sana, seseorang dapat mencapai beberapa pulau, seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Mindanao, dan Luzon, dan dapat mencapai benua di seberangnya, yaitu benua Sahul, yang besar gabungan Australia, Papua, dan daratan yang menghubungkannya. Daratan Atlantis lebih besar dari Libya dan Asia Kecil, juga dengan tepat menegaskan ukurannya. Ungkapan bahwa wilayah yang di sisi samudra dikatakan menjulang dan terjal, lebih lanjut menegaskan bahwa Sundalandia adalah lokasi Atlantis. Ungkapan di dalam selat dan di laut yang dikelilingi oleh benua tak berbatas menegaskan lokasi ibu kotanya. Beriklim tropis. Dikatakan bahwa Atlantis memiliki matahari di atasnya, manfaat dari curah hujan tahunan, kelimpahan air, iklim hangat yang sangat baik, dan musim panas dan dingin. Hal ini sangat mencirikan iklim tropis. Musim panas dan dingin mengacu pada musim kemarau dan hujan, di mana kata-kata tersebut tidak terdapat di Yunani kuno. Tanahnya subur, flora dan faunanya beragam. Atlantis memiliki tanah yang subur, kayu yang berlimpah, budidaya petani sejati, alam yang mulia, tanah yang terbaik di dunia, hewan yang berlimpah, kelapa, hasil bumi rempah-rempah, dan 2 kali panen setiap tahun. Ini adalah ciri alam yang sebenarnya di wilayah Sundalandia. Kelimpahan makanan dan kayu yang dibutuhkan untuk mempertahankan lebih dari 20 juta penduduk, untuk membentuk lebih dari 1 juta tentara, dan untuk membangun lebih dari 200 kapal yang tidak mungkin terjadi di bagian lain dunia dalam masa tersebut. Plato juga menyebutkan bahwa terdapat berbagai jenis satwa-satwa lain, baik yang hidup di danau-danau, rawa-rawa, dan sungai, dan juga yang hidup di pegunungan-pegunungan dan di dataran-dataran, dan terdapat satwa yang paling besar dan paling tamak. Spesies besar seperti harimau, badak, orang hutan, gajah, dan macan ada di wilayah tersebut, yang meliputi hampir 1.000 spesies mamalia yang mendiami wilayah ini. Selain itu terdapat hampir 1.000 spesies burung dan lebih dari 1.000 spesies ikan. Satwa khas Asia Tenggara. Dijelaskan bahwa terdapat banyak gajah di Atlantis. 2 dari 4 subspesies gajah Asia terdapat di Indonesia dan Malaysia. Gajah Sumatera terdapat di Pulau Sumatera, dan gajah Kalimantan di Pulau Kalimantan. Gajah Jawa yang sekarang telah punah dan pernah menghuni Jawa adalah identik dengan gajah Kalimantan. Plato menyebutkan bahwa terdapat kuda untuk pacuan maupun untuk perang. Berbagai jenis keturunan kuda asli Indonesia adalah pendek dan ramping, tetapi masih kuat dan kokoh, sehingga lebih cocok disebut poni daripada kuda. Kuda-kuda poni Indonesia telah terus-menerus disilangkan dengan darah tambahan umumnya kuda Arab untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga dapat diperkirakan bahwa aslinya adalah lebih ramping dan lebih pendek dari apa yang kita lihat sekarang. Plato menjelaskan bahwa ada pengorbanan banyak banteng. Banteng adalah satwa asli Asia Tenggara. Mereka telah dijinakan di berbagai tempat, digunakan sebagai hewan pekerja dan untuk pedaging. Plato mengatakan ada 100 patung Dewi Laut yang mengendarai lumba-lumba. Sebagian besar spesies lumba-lumba hidup di daerah dangkal di perairan tropis dan hangat, sehingga merupakan kondisi ideal untuk laut-laut setelah tenggelamnya Sundalandia, seperti Laut Jawa dan Laut Tiongkok Selatan. Kelapa. Plato menyebutkan bahwa terdapat buah-buahan yang berkulit keras, menghasilkan air yang dapat diminum, daging, dan minyak urap di Atlantis. Buah-buahan ini tidak lain adalah kelapa. Kelapa memiliki sejarah panjang dan dihormati di kalangan budaya di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Pasifik. Analisis DNA menunjukkan bahwa kelapa pertama kali dibudidayakan di Kepulauan Asia Tenggara, yang berarti Filipina, Malaysia, dan Indonesia, dan mungkin di daratan benua juga. Kelapa diperkenalkan ke Samudra Hindia beberapa ribu tahun yang lalu oleh orang-orang Austronesia kuno yang membangun jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Madagaskar dan pesisir timur Afrika. Genetika kelapa juga memperlihatkan catatan jalur perdagangan prasejarah dan kolonisasi Amerika. Tape. Plato menyebutkan bahwa terdapat hasil bumi yang dibusukkan dengan menjaganya, yang kita konsumsi setelah makan malam di Atlantis. Ini bisa jadi adalah makanan tradisional terfermentasi yang dimakan sebagai makanan penutup yang dikenal dengan tape. Tape adalah asli dan populer di seluruh Asia Tenggara, berupa pasta alkohol yang manis atau asam, dan dapat digunakan secara langsung sebagai makanan atau dalam pembuatan kue tradisional. Rempah-rempah. Plato menyebutkan bahwa terdapat akar-akaran atau daun-daunan atau kayu-kayuan atau esens-esens yang disaring dari buah dan bunga. Ini bisa jadi adalah ramuan herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami yang dikenal sebagai jamu atau campuran rempah-rempah penyedap makanan yang dikenal sebagai bumbu. Padi. Terdapat hasil bumi yang dibudidayakan, dikeringkan, memberikan makanan dan lainnya, digunakan sebagai makanan pokok yang disebut secara umum dengan nama butiran curah. Ini tiada lain adalah padi atau beras yang menjadi makanan pokok wilayah ini. Kopi. Terdapat sejenis kastanya yang memberikan kesenangan dan hiburan. Ini bisa jadi adalah kopi yang tumbuh baik di wilayah ini. Kaya akan bahan tambang. Atlantis memiliki kelimpahan mineral seperti emas, perak, tembaga, timah, dan orichalcum. Ini juga ciri sejati alam di wilayah Asia Tenggara. Apakah itu orichalcum? Orichalcum tidak dikenal oleh orang Yunani. Lebih berharga pada masa itu dari apapun kecuali emas dan gemerlap dengan cahaya merah atau seperti api. Dhani Irwanto mengidentifikasi orichalcum sebagai zirkon karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan deskripsinya. Produk zirkon adalah benar-benar berharga kedua setelah emas, memiliki kualitas batu permata, dan dikenal sebagai berlian tiruan. Zirkon dapat diproses untuk menghasilkan warna-warna yang berbeda, yang merah dikenal dengan nama hiasin. Setelah dipoles, sifatnya berkilau seperti berlian yang tidak dimiliki oleh logam. Oleh karena itu, Plato menggambarkannya dengan kata-kata gemerlap dan bercahaya secara khusus. Tidak ada logam yang dikenal bercahaya dan gemerlap dengan warna merah atau seperti api, sehingga orichalcum bukanlah sebuah logam. Ungkapan bahwa itu digali dari bumi di banyak bagian daratan adalah benar karena terdapat berlimpah di wilayah Kalimantan. Sesuai dengan dataran di Kalimantan sisi selatan. Plato menjelaskan bahwa terdapat sebuah dataran yang rata, halus dan tidak bergelombang, turun menuju laut. Dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah, menghadap ke arah selatan, dan terlindung dari utara, dan terdapat desa-desa dan rakyat yang makmur, sungai, danau, dan padang rumput. Dhani Irwanto dalam bukunya menyatakan bahwa dataran yang memiliki ciri-ciri wilayah tersebut terdapat di Kalimantan sisi selatan, di mana sebagian kini terendam di bawah Laut Jawa. Datarannya memiliki kemiringan yang sebagian besar kurang dari 1% menurun ke selatan, menuju Laut Jawa, dan tidak ada gundukan yang terlihat pada seluruh dataran. Menghadap ke sebelah selatan, dan terlindung oleh pegunungan Mallerswener dan Meratus di sebelah utara. Sebagian besar tertutup oleh hutan primer, dihuni oleh bermacam-macam satwa dan sebagai kediaman puluhan suku asli Dayak. Memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun, banyak sungai besar dan anak-anak sungainya, sehingga sangat subur dan kaya sumber daya makanan dan kebutuhan sehari-hari. Plato menjelaskan bahwa dataran itu berbentuk persegi dan lonjong, panjangnya 3.000 stadium atau sekitar 555 km dan lebarnya 2.000 stadium atau sekitar 370 km. Bentuk dataran di wilayah Kalimantan bagian selatan dan Laut Jawa yang berdekatan adalah persegi panjang di sebelah selatan dan lonjong di sebelah utara. Hampir persis panjangnya 555 km dan lebarnya 370 km. Sesuai dengan saluran-saluran di Kalimantan sisi selatan. Mengenai saluran air di dataran tersebut, Plato menjelaskan bahwa saluran keliling dalamnya 100 kaki atau sekitar 30 meter, lebarnya 1 stadium atau sekitar 185 meter, panjangnya 10.000 stadium atau sekitar 1.850 km, melingkari seluruh dataran, mendapatkan aliran dari pegunungan, berliku di sekitar dataran, bertemu di kota dan bermuara ke laut. Plato menggambarkan bahwa saluran pedalaman adalah lurus, lebarnya 100 kaki atau sekitar 30 meter, intervalnya 100 stadium atau sekitar 18,5 km dan bermuara ke dalam saluran keliling. Menurut Dhani Irwanto, ada saluran-saluran air yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Sungai Barito, Kapuas Murung, Kahayan dan Sebangau yang ada di wilayah itu diidentifikasi sebagai saluran-saluran tersebut. Mereka berasal dari pegunungan Mallerswener dan Meratus. Sungai-sungai ini lebarnya rata-rata sekitar 600 hingga 800 meter dan dalamnya 8 meter. Dengan menghitung kapasitas aliran, yaitu luas kali kecepatan, dan dengan asumsi kecepatan aliran yang sama karena kemiringan energi gravitasi yang sama. Luas penambang aliran, yaitu lebar kali kedalaman, seperti yang dijelaskan oleh Plato adalah sekitar 185 kali 30, sama dengan 5.550 meter persegi. Sementara luas alirannya saat ini adalah luar biasa hampir tepat, 700 rata-rata kali 8, sama dengan 5.600 meter persegi. Jarak rata-rata sungai-sungai ini adalah sekitar 20 km. dapat dianggap mendekati sekitar 18,5 km yang dikatakan oleh Plato. Plato menyebutkan bahwa terdapat terusan yang digali dari satu saluran pedalaman ke yang lainnya. Dengan mengamati peta, kita dapat melihat berbagai terusan yang ada di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya dibangun atau direhabilitasi akhir-akhir ini. Terusan ini dikenal secara lokal dengan Anjir, yaitu saluran yang menghubungkan dua sungai sebagai bagian jaringan transportasi. Sebagian besar sungai-sungai di Kalimantan bagian selatan dapat dilayari. Semua sungai dan anak sungainya adalah merupakan jaringan sistem transportasi, menjadi sarana vital bagi masyarakat dan telah menjadi urat nadi ekonomi. Karena sebagian besar kegiatan ekonomi mereka dilakukan melalui dan di sungai sejak zaman kuno. Berbagai jenis hasil hutan, pertambangan, dan pertanian diangkut ke tempat pengumpulan atau pelabuhan melalui jaringan sungai. Plato menyebutkan bahwa terdapat saluran irigasi yang menyadap dari saluran lain untuk mengairi lahan di musim panas atau musim kemarau. Tetapi dari hujan di musim dingin atau musim hujan menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. Praktek saat ini, sistem irigasi rawa pasang surut di Kalimantan bagian selatan secara tradisional dikenal dengan sistem Anjir, di mana saluran primernya disebut Anjir atau Antasan, yang dibuat dengan menghubungkan 2 sungai pasang surut, juga digunakan sebagai keperluan navigasi. Saluran di dalam lahan dibuat untuk mengairi dan menguras sawah dari dan ke dalam Anjir, yaitu saluran sekunder yang disebut handil atau tata, dan saluran tersier disebut saka. Sewaktu air surut, saluran-saluran ini membuang air beracun, dan pada saat pasang, air tawar dialirkan ke dalam saluran dan disampaikan ke sawah. Sistem ini menghasilkan 2 kali panen padi dalam setahun. Semua fakta ini benar-benar konsisten dengan ungkapan Plato. Ibu kotanya sekarang ada di Laut Jawa. Plato menggambarkan bahwa pulau ibu kota di mana terdapat sebuah kota dengan benteng dan cincin perairan adalah ada di laut yang nyata, di dalam selat dan dikelilingi oleh benua tak berbatas. Benua tak berbatas itu adalah Sundalandia yang tersambung dengan benua Asia, dan satu-satunya laut yang dikelilingi olehnya pada masa itu adalah Laut Jawa kuno, menunjukkan bahwa pulau dan ibu kotanya terletak di Laut Jawa. Pernyataan bahwa pulau itu terletak di dekat dataran dan semua saluran bertemu di kota dan bermuara ke laut menunjukkan bahwa pulau itu terletak di sebelah selatan dataran, di suatu tempat yang sekarang terdapat di bawah Laut Jawa. Ibu kotanya sekarang tertutup terumbu karang. Ungkapan karena suatu alasan, laut di bagian itu tidak dapat dilewati dan ditembus, karena ada sebuah beting lumpur atau tanah liat di tempat itu, menegaskan lokasinya. Terumbu karang adalah langka di Mediterania, sehingga orang Yunani dan Mesir tidak memiliki istilah tersebut. Maka Plato menuliskannya sebagai beting lumpur atau tanah liat. Terumbu karang tumbuh dengan baik di perairan yang hangat, dangkal, jernih, terang, dan tidak tenang, dan pada permukaan keras di bawah laut, sehingga merupakan kondisi yang ideal di Laut Jawa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh ungkapan yang disebabkan oleh penurunan pulau, karena tumbuhnya terumbu karang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut dalam periode glasial terakhir. Lokasinya diidentifikasi oleh para pelaut sebagai Gosonggia atau Annie Florence Reef, sebuah terumbu karang digambarkan berukuran kecil dan muncul ke permukaan saat laut surut. Bagian atas terumbu karang terdapat kira-kira 10 meter di bawah permukaan laut rata-rata, dan dasar laut kira-kira 55 meter di bawah permukaan laut rata-rata. Struktur kotanya masih terlihat dari pola terumbu karang ini. Kedalaman laut di sini adalah sama persis dengan elevasi daratan sekitar 11.600 tahun lalu. Tugu Batas. Plato menyebutkan bahwa perang dikatakan telah terjadi antara mereka yang tinggal di luar Tugu Herakles dan semua yang tinggal di dalamnya. Herakles adalah nama yang dipinjam dari mitologi Yunani. Apa arti Tugu Herakles sebenarnya? Pendeta Mesir mengatakan kepada Solon tentang batas teritorial antara Atlantis dan seterunya sebagai yang oleh Anda disebut Tugu Herakles, untuk menggambarkan gerbang masuk atau tanda batas negara yang terletak di sebuah selat. Kata-kata oleh Anda bisa berarti bahwa penanda itu biasa dikenal oleh orang Athena, tetapi bukan yang mereka maksud, atau dengan kata lain seperti Tugu Herakles. Dhani Irwanto berhipotesis bahwa tugu-tugu itu adalah monumen yang dibangun di tempat-tempat di gerbang atau tapal batas negara dan bisa di mana saja di tempat-tempat tertentu di sepanjang perbatasan. Tugu telah menjadi tradisi di Indonesia sampai sekarang untuk menandai batas atau gerbang masuk suatu wilayah. Tugu-tugu itu seringkali dihiasi dengan wajah Batara Kala yang banyak terdapat di mana-mana di Jawa dan Bali. Akan dibahas kemudian bahwa Batara Kala adalah analog dengan Herakles di Yunani. Geologinya mirip yang di Pulau Bawean. Pulau Bawean di lepas pantai Laut Jawa merupakan purwarupa Pulau Atlantis karena memiliki lingkungan, formasi geologi, dan proses tektonik yang sama, serta letaknya berdekatan. Pulau Bawean dan Atlantis, keduanya terletak pada sebuah busur geologi yang diidentifikasi oleh para ahli geologi sebagai busur Bawean. Dijelaskan bahwa mereka memiliki mata air yang satu dingin dan lainnya panas. Terdapat beberapa sumber air panas dan dingin di Pulau Bawean yang dihasilkan oleh kegiatan tektonik di wilayah tersebut. Deskripsi batu-batu itu digali dari pulau pusat dan zona-zona dengan warna putih, hitam, dan merah, dan dilubangi menjadi galangan ganda yang memiliki atap terbentuk dari batuan asli, juga sesuai. Batu-batu itu rupanya mirip dengan batuan beku yang terdapat di Pulau Bawean, yang putih bersifat asam, hitam abu-abu bersifat basa, dan merah dari oksida besi. Batuan beku ini keras dan kuat, memiliki kekuatan alam yang cukup untuk berdiri sebagai atap galangan yang dilubangi. Memiliki mitos dan legenda Nusantara. Kerajaan Atlantis didirikan oleh dewa bernama Poseidon, dipinjam dari mitos Yunani. Daratan itu dibagi menjadi 10 bagian yang diberikan kepada anak-anaknya. Ada sebuah kuil suci yang didedikasikan untuk Poseidon dan istrinya, Cleitos, di tengah benteng. Poseidon adalah salah satu dari jajaran 12 dewa Olympus dari mitologi Yunani. Kekuasaan utamanya adalah lautan, sehingga ia disebut Dewa Laut. Dalam karya-karya sastra awal Yunani kuno, Poseidon lebih dikenal daripada Zeus, yang mengendarai makhluk laut dan bersenjatakan trisula. Plato menjelaskan bahwa 10 rajanya dikatakan memiliki kontrol mutlak warganya, dengan penegakan hukum yang diatur oleh perintah Poseidon yang telah diwariskannya. Poseidon di Yunani adalah analog dengan Dewa Baruna atau Waruna di Kepulauan Nusantara yang dijuluki Dewa Air, penguasa laut dan samudra. Dalam mitologi Pradharma, Baruna dianggap sebagai dewa tertinggi terhadap yang lainnya dan penata hukum yang pertama di dunia. Baruna digambarkan mengendarai raksasa laut yang disebut Makara, di mana di bagian depan menyerupai binatang dengan gigi dan taring besar, dan di bagian belakang menyerupai ekor naga raksasa, kadang-kadang berkaki. Dari hal tersebut, Dhani Irwanto menyimpulkan bahwa Poseidon dan Baruna adalah analog. Dibuktikan bahwa keduanya adalah dewa laut atau samudra, menjadi penata hukum pertama, merupakan dewa tertinggi di masa awal, dan mengendarai makhluk laut mitologi. Selain beberapa nama lain, Kalimantan dikenal dengan nama Warunapura, yang artinya Tanah Dewa Baruna. Baba Jawa kuno, negara Kretagama menyebutkan, sebuah negara kuno dalam lingkup pengaruh Majapahit yang disebut Barunei. Kemudian diidentifikasi sebagai Barunei, yang sekarang menjadi kerajaan Brunei. Sumber-sumber Eropa lebih lanjut dalam abad ke-16 menunjukkan nama pulau ini sebagai Burnei oleh Antonio Pigafetta, atau Bornei oleh Duarte Barbosa. Babat Tiongkok dinasti Song dan Ming menunjukkan nama Boni. Penjajah Belanda dan Inggris menamai pulau ini Borneo. Ini adalah kesimpulan lain bahwa Kalimantan atau Borneo, yang dulunya Pulau Dewa Baruna, adalah analog dengan Pulau Poseidon, dan terkait dengan keberadaan Atlantis di wilayah tersebut. Herakles, atau diromanisasi menjadi Hercules, adalah putra dari perselingkuhan Zeus dengan wanita fana Alcmena. Zeus merayu dan bercinta dengan Alcmena setelah menyamar sebagai suaminya, Amphitryon Raja Theba. Zeus bersumpah bahwa anak berikutnya yang lahir dari rumah Perseides harus menjadi penguasa Yunani. Tetapi oleh muslihat istri Zeus yang penjemburu, Hera, anak yang lain, Eurystheus yang sakit-sakitan, lahir lebih dulu dan menjadi raja. Herakles di Yunani adalah analog dengan Batara Kala di Kepulauan Nusantara. Kala adalah dewa alam gaib dari mitologi Jawa dan Bali kuno. Menurut legenda Jawa, Kala adalah putra Guru. Guru memiliki istri yang sangat cantik bernama Uma. Suatu hari, Guru dengan nafsu yang tidak terkendali memperkosa Uma. Mereka melakukan hubungan seksual di atas andini, seekor sapi suci. Perilaku ini mempermalukan Uma, yang kemudian mengutuk Guru. Tetapi Guru mengutuk kembali Uma, sehingga berubah menjadi raksasa yang buruk dan menakutkan. Bentuk jahat Uma ini juga dikenal dalam mitologi Jawa sebagai Durga. Dari hubungan ini, Kala dilahirkan dengan sosok seorang raksasa. Kala digambarkan memiliki nafsu yang tidak terpuaskan dan berperilaku sangat kasar. Analogi Kala dan Herakles adalah bahwa masing-masing adalah putra seorang dewa tertinggi, baik Guru atau Zeus. Kelahiran mereka adalah secara tidak senonoh. Kala lahir dari nafsu tak terkendali Guru terhadap Uma, sedangkan Herakles adalah dari perselingkuhan Zeus dengan Alcmena. Keduanya memiliki nafsu yang tak terpuaskan dan berperilaku sangat kasar, brutal, dan penuh kekerasan sepanjang hidup mereka. Plato menjelaskan bahwa dalam setiap 5 atau 6 tahun secara bergantian, raja-raja Atlantis berkumpul untuk membahas dan membuat pengaturan, diakhiri dengan pengorbanan banyak banteng. Orang awam umumnya tidak bisa membedakan antara banteng dan kerbau. Plato tidak mengenal kerbau, tetapi satwa yang menyerupai banteng, karena hewan ini tidak terdapat di Yunani kuno dan sekitarnya. Kerbau, juga disebut kerbau Asia atau kerbau Asiatis, adalah sapi-sapian besar yang asli Asia Tenggara dan anak benua India. Kerbau adalah salah satu satwa yang memiliki nilai ekonomi dan agama terbesar, digunakan sebagai korban di Asia Tenggara, anak benua India, dan Tiongkok Selatan. Di daerah monsunal Asia ini, kerbau dipersembahkan kepada para dewa dan roh gaib sebagai pengantar roh menuju dunia lain atau sebagai simbol zoomorfis leluhur. Ciri rumah-rumah di Asia Tenggara adalah beratap, seperti tanduk bercabang, yang dianggap sebagai simbol kerbau, dipandang di seluruh wilayah sebagai penghubung antara surga dan dunia ini. Pembangunan punden berundak. Bentuk piramida yang paling sederhana adalah piramida undakan tanah dan batu yang biasanya dibangun di atas gundukan alami atau buatan, bukit atau lereng bukit. Biasanya ada tempat pemujaan dan atau altar di bagian atasnya. Budaya megalitik Austronesia di Nusantara memiliki bangunan piramida undakan tanah dan batu yang disebut dengan punden berundak. Punden berundak dianggap sebagai salah satu ciri budaya asli Nusantara. Bangunan piramida ini terdapat dan tersebar di seluruh Asia Tenggara, kebanyakan terdapat di Pulau Jawa. Seperti yang dikatakan oleh Plato, kuil Poseidon dibangun di pulau pusat yang berupa sebuah bukit dikelilingi oleh cincin-cincin perairan. Untuk mencapai kuil ini dari cincin perairan terdalam, undakan di lereng bukit pasti diperlukan. Hal ini bisa berarti bahwa kuil ini menyerupai bangunan piramida undakan tanah dan batu, sebuah ciri budaya asli Nusantara yang disebut dengan punden berundak. Kuil ini juga menjadi tempat untuk memuja leluhur mereka. Kegiatan maritim. Plato menjelaskan bahwa saluran-saluran adalah sarana untuk mengangkut kayu dan hasil bumi dengan kapal. Mereka menurunkan kayu dari pegunungan ke kota dan mengangkut hasil buminya dengan kapal. Saluran dan pelabuhan terbesar penuh dengan kapal dan pedagang yang berasal dari semua penjuru. Dermaganya penuh dengan kapal dan gudang angkatan laut. Mereka memiliki armada sebanyak 1.200 kapal. Kegiatan maritim adalah budaya khas Austronesia sejak zaman purba. Bukti yang paling awal diketahui ditemukan sebagai lukisan gua yang berusia 10.000 tahun atau lebih yang sepenuhnya dihiasi oleh lukisan perahu layar. Teknologi berlayar jarak jauh di kawasan ini pastilah telah muncul jauh lebih awal, dengan penghunian Australia melalui Asia Tenggara, sekitar 40.000 tahun lalu. Arkeolog telah mengungkapkan banyak bukti tentang jaringan maritim aktif di kawasan Asia Tenggara yang menyebar ke seluruh Asia Tenggara dan sebagian besar Pasifik. Berperadaban maju pada zamannya. Plato menggambarkan bahwa Atlantis adalah sebuah kerajaan besar dan megah yang memiliki kekuatan luas. Atlantis bisa dikatakan sebagai sebuah peradaban maju pada masanya dan memiliki berbagai teknologi unggulan dibanding negara lain. Piramida Gunung Padang di Jawa adalah struktur tertua yang diketahui dari jenis apapun di bumi. Berumur setua 25.000 tahun, piramida itu menjadi bukti peradaban kuno yang maju. Mayoritas situs berundak itu adalah buatan manusia, dibangun dari generasi ke generasi dalam hitungan ribuan tahun. Begitu banyaknya lukisan batu yang menggambarkan perahu layar di Asia Tenggara, yang berumur hingga 40.000 tahun, juga membuktikan bahwa teknologi semacam itu telah dikuasai sejak awal. Teknologi ini telah diwarisi oleh orang-orang Austronesia dan Talasokrasi atau kerajaan maritim, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Orang-orang Bugis dan Makassar dari Pulau Sulawesi terkenal karena pembuatan kapal layar kayu yang disebut pinisi. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara telah mengembangkan teknologi arsitektur bangunan batu yang canggih dalam pembangunan candi-candi. Ini termasuk Borobudur, Prambanan dan Angkor Wat yang megah, dan ratusan candi lainnya. Di bidang pertanian, orang-orang di Asia Tenggara terkenal dengan budidaya dan teknik penanaman padi seperti terasering. Sistem irigasi dan pengelolaan air yang kompleks telah dikembangkan di Nusantara. Contoh yang luar biasa adalah Subak, sistem irigasi di Bali. Dalam teknologi pangan, sebagian karena iklim tropis yang syarat akan berbagai mikroba, orang-orang di Asia Tenggara telah mengembangkan pengetahuan tradisional dalam teknik fermentasi, yang menghasilkan pengembangan makanan terfermentasinya seperti tape, tempe, oncom, dan juga minuman seperti brem dan tuak. Hancur 11.600 tahun lalu. Plato menggambarkan bahwa Atlantis adalah sebuah kerajaan yang kuat dan maju yang hancur dalam sehari semalam, 9.000 tahun sebelum Solon atau sekitar 11.600 tahun lalu. Ini secara akurat bertepatan dengan bencana alam pada akhir periode Drias Muda. Pada akhir periode Drias Muda, sekitar 11.600 tahun lalu, berat es yang bergeser ke lautan memicu retakan di kerak bumi untuk bergerak, yang menyebabkan bencana hebat. Gempa, letusan gunung berapi, gelombang besar dan banjir, melanda budaya pesisir dan semua landas kontinental Sundalandia dan menghapus banyak populasi. Gempa dan tsunami. Plato menyebutkan bahwa Pulau Atlantis telah dilanda gempa dan banjir dalam sehari semalam. Dalam beberapa penjelasan lainnya, tersirat bahwa banjir tersebut datangnya dari laut, sehingga kemungkinan adalah sebuah tsunami. Plato tidak mengenal tsunami, sehingga menyamakannya dengan banjir. Gempa dan tsunami sangat sering berkorelasi. Gempa, tsunami, dan letusan gunung api yang cukup besar sering terjadi di salah satu wilayah tektonik yang paling kompleks di bumi ini. Tsunami diketahui memiliki tinggi gelombang pasang yang dramatis, juga dapat diperbesar dan diperkuat tingginya di perairan yang dangkal dan dataran yang rata, dan dapat mengalami pantulan berulang-ulang di dalam pelabuhan dan teluk. Kita bisa beranggapan bahwa kehancuran Atlantis adalah antara lain disebabkan oleh tsunami di wilayah ini. Ini karena gelombang tsunami yang merambah di perairan dangkal, yaitu di Laut Jawa kuno, dan naik ke daratan pada dataran yang sangat rata. Laut Jawa kuno membentuk sebuah teluk yang bisa menyebabkan gelombang menjadi lebih tinggi dan berkepanjangan dan merusak. Perlahan-lahan tenggelam karena kenaikan permukaan laut. Plato menjelaskan bahwa daratan Atlantis dan Athena tenggelam tanpa henti sesudahnya. Hal ini sejalan dengan pengetahuan terkini tentang kenaikan permukaan laut pasca glasial. Permukaan laut terus naik sampai sekitar 6.000 tahun lalu, menenggelamkan daratan serta dataran rendah di Sundalandia. kehancuran kota Atlantis dan ceritanya terkubur selamanya di bawah laut. Kemudian diingat oleh orang-orang Mesir yang bermigrasi dari sana dan menuliskannya dalam catatan suci mereka.